Lihat, aku kasihan banget, gimana Ibu? No, lihat banyak orang yang kesusahan dengan gara-gara aplikasi peduli lindungi tersebut. Semua pada kebingungan, takut gak terbang. Jadi saya harapkan pemerintah untuk tidak mengharuskan aplikasi tersebut. Karena sudah ada PCR Ibu ya? Keser udah ada. Udah, ya oke. Semuanya udah vaksin juga. Tapi tetap harus ada aplikasi tersebut sehingga membingungkan. Mohon untuk apa nih? Ibu, yang Ibu inginkan gimana? Mau tanpa aplikasi ya? Mudah-mudahan enggak usah pakai aplikasi, ribet. Mana enggak ada net kan, Mas? Tuh kan enggak ada internet. Ribet ya ada aplikasi. Iya, enggak ada aplikasi. Aduh, kasihan sahabat-sahabat, mohon dibagikan ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengarkan keluhan masyarakat di sini. Lihat. Oh, nih, ya begitulah. Oh, Cirebon Jawa Barat. Aku Jawa Tengah, Semarang. Gimana Ibu? Gak bisa sama sekali? Gak bisa, aku pernah nyoba. Dicoba dong, gak bisa? Gak bisa, di Al-Qasim dicoba berapa, sampai 1 jam setengah, gak bisa. Gak bisa. Tapi di Al-Qasim, alhamdulillah tadi pakai pesawat. Iya, bisa. Dibolehin. Gak harus pakai iya, itu kan? Iya, dibolehin. Tadinya gak boleh, tapi dibolehin. Karena ini internasional, kalau tadi domestik ya, jadi nggak usah. Sama karena ini internasional. Katanya suruh di sini, suruh sama teman-teman, katanya bisa semua. Suruh bikin, harus bikin di sini. Oke, harapan Ibu apa nih ke depannya? Untuk pemerintah Indonesia. Harapan saya, pokoknya jangan sampai ada aplikasi apa pun. Tidak terbang pulang. Gitu aja kayak dulu. Iya, iya. Iya. Iya, buka Facebook nggak bisa, buka aplikasi nggak bisa. Benar. Iya benar itu, kalau orang tua itu nggak bisa jalan juga udah pelan, apalagi buka itu. Ya makasih ya Pak. Yuk sama-sama. Aduh. Ya Allah. Amin. Saya yang sering WhatsApp sama Kang Ida itu. Iya. Oh, dari Gasim itu. Dari mana? Dari Gasim, Bapak. Oh, Mas. Sekarang pulang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kan tadinya kan iya, Ibu. Mas suruh beli tiket sama Kang Ida. Heeh. Itu majikan malah beli. Enggak apa-apa lah. Masya Allah. Oh, alhamdulillah akhirnya dari Gasim. Ini banyak juga sih dari Gasim, dari Buraida. Oh, lihat. Tapi kasihan sih melihat apalagi para ibu-ibu ya, mereka merasa cemas gitu. Kasihan sih. Kasihan. Masih juga Ibu, masih belum? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ada yang udah berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang bikinin. Walaupun surat-surat udah kumplit juga dibikinin ya. Iya, padahal kita udah ada PCR. Udah ada semua ya. Udah semuanya. Ini nih bos travelnya. Gimana Pak Zainuri hari ini masih di apalagi Mbak Ani syaratnya? Siapa namanya? Imas. Gimana sehat? Imas, mana Imas? Ibu Imas. Gimana Faisal nih? Sehat, Faisal. Hey, berapa deh? Full. Hah? Gimana? Kasihan nih, lihat teman-teman kita yang mau pulang pada kebingungan karena gara-gara aplikasi. Jadi kami bawakan alternatifnya dan saat ini kami sudah mendapat izin juga dari KJRI ya, bahwasanya e-hak ini bisa digunakan ya, semua mintanya langsung terbang aja, udah susah-susah capek. Kalau udah tua kan itu jadi apa ya, Facebook nggak tahu, TikTok kan enggak. Ya gimana, cuma kerjaan yang diurus. Iya benar Pak. TikTok kan nyawa kencang. Iya cuma itu aja, kayak perpelan dengan kerjaan. Gimana nih pesan-pesan buat Pak Jokowi? Semoga aja dilancarkan aja penerbangannya gitu aja lah, sampai tujuan selamat. Amin. Kasihan ya Rob, lihat. Gimana sih Mas? Diam aja, berhasil. Udah berhasil? Belum. Iya, lagi nunggu itu mau di bikinkan manual ya? Iya. Oke lah. Diprint dulu gitu. Lihat semakin banyak sih penumpang hari ini. Nah, ini Ibu udah berhasil, Masya Allah. Eli Surati. Oke. Ya. Hasil wala mafi? Marah? Asyuk, jar. Marah, asanis. Mafi hada Indonesia, asan maijis. Kali email.
Ya si Mila Lindak. Virginia. Ya, sahabat Ida Banjur Air, lihat di sana juga banyak beberapa teman-teman kita yang akan mengikuti penerbangan dengan maskapai Saudi Airlines. Namun sangat disayangkan karena memang harus mengisi aplikasi Peduli Lindungi. Tapi alhamdulillah sih di sini ada manual. Alhamdulillah ditolong. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana nih rasanya mau pulang hari ini? Walaupun nggak sehat, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kelihatan ada yang cemas gitu sih gara-gara aplikasi. Itu. Soalnya udah di-download aplikasinya. Udah di-download. Udah ada, udah aktif. Alhamdulillah. Nggak bisa. Aduh, kasihan nih. Nggak bisa terbang. Cari solusi dong. Harus dong terbang. Kasihan ya. Aduh, melihat penerbangan hari ini meskipun banyak yang mengikuti penerbangan, tapi ya itu dia. Gimana, Pak? Cuman nganter. Kepulangan anak. Masya Allah. Mudah-mudahan berjalan dengan mudah-mudahan ya, meskipun dengan manual. Karena ehat nggak berlaku, ya mungkin sistem lagi down, kita isi ini aja waraga itu aja. Benar sekali sih, udah banyak hari ini yang mendaftar, tapi tetap verifikasi kodenya itu nggak datang. Kodenya nggak dapat, dari tadi juga udah dicoba-coba. Masuk email juga nggak bisa. Benar sekali sih. Iya, sama ehat kemarin juga sama. Iya, benar sekali. Pindai. Kemana ini rencana pulang? Anak-anaknya aja yang pulang? Iya, pulang. Oh, kenapa? Oh, Masya Allah, ke Cianjur. Tetangga tuh. Hah? Oh, kenapa? Ya udah, wawancara. Oke, siap. Oke. Ya udah, kalau gitu, selamat masa lama. Buat anaknya mungkin ya, ibu-ibunya enggak. Ini enggak. Kalau gitu. Masih bertahan, Masya Allah. Masih banyak cita-cita. Ini semuanya kerja atau enggak? Kerja. Anaknya juga di sini? Kerja. Oh, Masya Allah. Ke Cianjur ya. Ya, makasih Pak. Yuk, ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar meskipun manual. Amin. Ya, siap. Gimana Pak? Berhasil? Belum? Alhamdulillah udah. Oh ya, ini dikasihnya. Udah ini? Udah ada tulisannya? Ya, alhamdulillah udah. Siap. Motor satu gimana? Ini tiketnya? Oh iya ya. Bang isi ya. Eh. Hah? Enggak isi. Wah, itu aja kasih aja waraganya. Gimana? Gitu, kasih ini satu. Ini Pak, Bapak satu Pak. Ini kemana? Pak satu, tolong. Tar dulu, Pak. Penumpang kita mana? Aduh, sekarang akhirnya beli. Penumpang kita mana? Penumpang. Aku gimana? Tunggu. Gimana enggak bisa ngisinya dulu. Ini? Tunggu aja. Ini lihat ada lagi. Iya, mana? Isi. Enggak bisa ini, enggak lihat. Ya, nanti kasih satu. Kasih satu. Ini Indonesia. Iya, ke Jakarta. Hah? Connecting ana. Ini udah berapa tahun? Les. Oh, orang Filipin. Inti Filipin. Yang Filipin wala Indonesia. Inti mau Filipin wala sih. Inti Indonesia wala Filipin. Dari Hina, Badin Jakarta, Badin Filipin. Oh, Jakarta awal. Dari ada Ihab, Hab Jakarta, Badin Filipin. Ah, harus pakai Ihab. Anak je bilang plus ke tak? Nah. Oh. Bila bilang ada. Ah, sejel ala ragam paspor Hina. Mas Ajam, ini yang asli loh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada. Mana waraga, Mas? Ada. Ini dari mana? Ada. Ayo, halas sejel kulu syai bil ala jawa ragam. Paspor. When paspor? Ayo, sejel bes. Waalaikumsalam ibu. Jadi ini yang, because soalnya... Udah ada kan?
Iya, tapi yang saya masukkan tanggalnya awal masuk ke sini tanggal konfirmasi berubah jamnya. Nah, ya udahlah, nanti yang penting lihatin kodenya mana tadi. Barcode. Belum saya kirim. Oh, belum dikirim. Belum. Enggak apa-apalah, yang penting barcode-nya. Berarti ini dikirim boleh. Iya. Yeah. Barcode-nya mana tadi? Yang penting udah ada barcode. Barcode-nya enggak ada. Aduh, alhamdulillah aku senang banget. Hah? Belum. Ini yeah. Di screenshot. Ya kasih ini aja nanti. Ya ini udah ada. Kasih ini aja ehak. Udah itu aja. Ini aja. Iya. Yeah. Jadi nggak butuh gimana ini lembaran kertas. Wah, soalnya lihat kasihan banget aku lihat teman-teman kita yang kebingungan gara-gara aplikasi. Tapi alhamdulillah senang juga nih ketika melihat yang lain sekarang teman-teman udah mulai bangga lagi. Bu, yang penumpang kita mau ganti. Ayo. Sup, paspor, Ben. Oh, oke. Thank you, brother. Hmm. Jadi ini udah cukup ya, Mas, ya maaf. Hah? Udah cukup ya. Udah cukup insyaallah. Sehat yang alhamdulillah. Jadi Melayu. Oh, restoran kamu Melayu. Pulang nih, kenapa? Ini aku mengisi dulu, sebentar ya. Give me your passport. Oh, you go Philippines, but go Indonesia first. Can Indonesia ada Jakarta? Yeah, sebentar. Can you open your passport? Ini orang Filipina tapi jalannya pakai pesawat Saudi yang ke Indonesia dulu. Oke, sahabat Tidak Bencur, terima kasih buat kalian semuanya yang ngikutin perjalanan saya di Bandara King Abdul Aziz Internasional. Tadi seru banget sih, banyak problem ya, diantaranya dari mulai aplikasi. Ya itu gila, ribet banget sampai bagasi. Oh, oper bagasi juga, ini kebanyakan. Buktinya ini buktinya nih, yang satu ini kebanyakan sehingga ya itu dia, tidak bisa untuk boarding tiket. Sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, bagikan ke sosial media kalian supaya teman-teman yang lain tahu seputar informasi dan peraturan-peraturan penerbangan. Saya Dia Bencurer, beserta rekan saya Muhammad Haji Jens Haryanto. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.